Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di King Hydroponic Channel, dengan saya Farid. Oke. Yang mengikuti video saya terima kasih ya. Ini adalah eksperimen saya ya. Eksperimen saya dengan new rakit tapung ya. Mini rakit tapung dengan panjang 6 meter ya. Panjang 6 meter hanya menggunakan satu pompa venturi saja. Nah, isinya seperti ini. Kemarin saya update dan sekarang saya update lagi di usia 24 hari dari semai ya bro. Ini sekitar 24 hingga 25 hari dari semai, bukan dari pindah tanam atau HST, melainkan HSS ya. Oh ya, sebelumnya ini yang ini kerdil, karena kan ya memang kelainan ya pada benihnya ya. Yang lainnya alhamdulillah merata, cuman ada dua saja ya yang kelainan, itu sama ini ya. Oke, bisa dilihat sekarang jam menunjukkan pukul ini ya, 12.36 ya. Ini siang hari, cuaca juga panas ya. Cuaca juga panas, angin dikit. Alhamdulillah tidak ada yang layu tanamannya ya. Jadi kesimpulan saya, kalau siang hari tidak ada yang layu seperti ini, tetap fresh, itu menunjukkan bahwa kebutuhan oksigen dalam tandon sudah terpenuhi secara maksimal, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimanakah kondisi dari akarnya. Oke, tuh ya, akarnya putih dan bersih mulus ya bro ya. Nah, keutama dari rakit tapung itu enaknya seperti ini bro, akar bisa lebih putih dan mulus. NFT juga bisa bro, akar putih mulus seperti ini ya, tapi enak. Rakit tapung kalau menurut saya hasilnya lebih memuaskan lah kalau menurut saya pribadi ya. Oke, kondisinya seperti ini. Ini jam 12:30 siang, usia 24 hingga 25 HSS ya. Hanya menggunakan satu pompa venturi dengan styrofoam ketebalan 2 cm ya, seperti ini. Oke. Dan juga untuk pencahayaan sinar matahari ya. Untuk pencahayaan sinar matahari itu sendiri, satu hari hanya terkena sekitar 3-4 jam saja ya bro. Ini soalnya kenapa ya, sebelah ini dinding dan sebelah sana ada itu, ada atap ya. Ini nanti insya Allah akan saya kasih 3 di daerah sini, saya kasih 3. Ini masih percobaan dengan menggunakan satu pompa venturi saja. Setelah itu nanti untuk percobaan selanjutnya saya akan menggunakan dua pompa venturi yang mempunyai watt atau tenaga yang sangat kecil. Apakah hasilnya juga maksimal seperti itu? Oke, sebelum saya akhiri, saya jelaskan dulu. Ini untuk berjaga-jaga jika mati lampu, dan saya untuk berjaga-jaga jika darurat lah, saya menyediakan tandon ya seperti ini. Ini adalah tandon air ya yang sedang saya sterilisasi di bawahnya. Jadi nanti kalau airnya ini habis, saya akan mengisi dari bawah sini, diisi di atas ini seperti itu. Seperti sistem rakit tapung saya yang sebelumnya ya. Bisa Anda lihat sendiri, ini kondisinya panas sekali ya bro. Jam 12:30 siang, matahari sangat terik sekali, dan alhamdulillah tidak ada yang layu. Oke, panjangnya 6 meter bro. Ini target panen saya sekitar 20 kilo per instalasi bro, 20 hingga 25 kilo per instalasi. Target saya di usia 40 hari dengan PPM 800 PPM dan pH tidak dicek sama sekali ini bro ya. Karena kan pH meter saya rusak, saya mau beli ya lagi malas beli ya bro. Jadi ya akhirnya saya tidak menggunakan pH, melainkan hanya menggunakan PPM saja ya untuk mengatur nutrisi ini. Alhamdulillah hasilnya juga bagus.
dan juga saya tidak menggunakan fungisida apapun dalam tanaman ini. Itu ya, karena kan saya orang sibuk, jadi ya untuk penataan masih semrawut ya. Insya Allah rencananya ke depan nanti kalau dipermudah dalam penjualan, saya akan menjadikan skala produksi lah bro ya. Insya Allah skala produksi, nanti kalau teman-teman ingin belajar hidroponik bisa menghubungi saya di area Kediri sekitarnya, samain ke sini silahkan. Oke, okay? Ini siang hari bro, nggak ada yang layu, jam 12:30 siang. Oke, okay. Okay bro, mungkin sekian dulu video dari saya ya. Insya Allah saya akan selalu update ya, agar tidak telat-telat lagi update-nya ya. Ini saya sudah mempunyai agak banyak waktu di rumah, jadi saya bisa mengupdate video saya kembali. Ini segera mungkin besok ya saya akan mengisi ulang tandon, dikarenakan ini sudah seperti ini bu ya, nanti takutnya selanjutnya pertumbuhannya kurang maksimal kalau tidak segera diisi tandonnya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.